Sarana. Abang ni apa minum? Tak ada. Lepas ni jangan ada dah. Okey lah, abang habis kepala. Kita memang tak galakkan anak kita minum. Sebab soft sebenarnya kan. Anak nombor tiga kita memang fully Sarana. Tak pada umur satu tahun memang kita bagi sapanya tahu. Dia 4 tahun, puasa penuh. Memang lepas pada setahun tu kita tak bagi susu lain lah. Memang Sarana. Sahur bagi susu Sarana, buka puasa bagi susu Sarana. Kenyang. Macam abang saya ni cakap. Puasa minum. Malam tak makan. Minum Sarana je tak nak daya. Yang mana yang anak dara nak daya tu semua membelilah dengan dia. Kata boleh menahan lapar. Dan ni anak murid sekolah dia, sekolah kebangsaan orang buta. Budak-budak kat sana pun banyak minum Sarana sekarang. Eh, lajunya susah. Habis dah anak-anak istimewa semua nak minum Sarana. Dia kata, alhamdulillah juga dengan dia. Anak selesai semua minum Sarana. Yang mana adik-beradik saya dah conquer. Yang akak dulu dia tak minum. Kalau balik memang akak bawa lah semua anak minum kan. Lepas dia kata, alamak kau ni minum Sarana. Abang ni apa minum? Tak ada. Lepas ni jangan ada dah. Okey lah, abang habis kepala. Kata ibu, aku tu sama lah ya. Abang minum dengan oats tu, kenyang lah dia. Sebab dia darah tinggi. Sebab dulu dia banyak minum kopi 3-in-1. Kan 3-in-1 ni tak elok untuk body kan. Dia dah stop, dia terpaksa cari minuman yang boleh buatkan dia rasa selera. Boleh hilangkan rasa dahaga. Sebab dia jenis etik. Kalau nak bandingkan dengan Sarana, dia tak manis. Walaupun dia pakai gula perang. Akak ni teknologi pemakanan. Gula perang bukan manis kan. Jadi, kita semua sekarang lah. Itu Azam, mak dia kat atas tempat. Semua sangat senang naik. Tapi tempat Sarana tak ada.